Peminat Pogba bertambah, yang teranyar bakal bikin MU sakit hati. Belum jelasnya masa depan gelandang Paul Pogba di Manchester United membuat semakin banyak klub yang tergoda menampungnya. Pasalnya Pogba bisa didapat dengan gratis pada musim panas 2022 nanti. Kontrak Pogba bersama MU habis 30 Juni 2022. MU sebenarnya ingin memperpanjang kontrak pria Prancis ini. Sayangnya negosiasi masih menemui jalan buntu hingga penghujung Februari 2022. Sesuai peraturan Bosman, Pogba sudah bisa melakukan negosiasi prakontrak dengan klub di luar Inggris sejak Januari 2022. Rupanya Guardiola begitu menyukai Pogba. Pep terkesan dengan kemampuan fisik dan teknik yang dimiliki ex-pemain Juventus itu. Guardiola merasa kehadiran Pogba akan memperkuat lini tengah timnya, mantan pemain Juventus itu diharapkan bisa berperan penting seperti Yaya Toure di lini tengah City beberapa musim lalu. Ketertarikan City ini bakal membuat MU tambah pusing. Setan Merah tentu saja tak mau pemain andalannya dibajak rival sekota. Di musim panas 2022 saja MU tak sudi melihat Cristiano Ronaldo direkrut City dari Juventus. MU langsung bergerak cepat menyalip City dan memulangkan Ronaldo ke Old Trafford. Meski City merupakan rival sekota MU, peluang Pogba pindah ke Etihad Stadium tetap ada. Akhir pekan kemarin Telegraph mengklaim Pogba tak menutup kemungkinan hijrah ke klub Liga Inggris lain saat kontraknya di MU habis.